Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Kembali pada kesempatan ini kita bersua dalam program Kemenak Bicara. Kita akan mengupas isu-isu strategis yang ada pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Tentu terkini, teraktual, dan terpercaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini bersama saya, Bapak Dr. Haji Samsul, SAG, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Kabid? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah, sehat. Saya lihat ini 2-3 hari terakhir ini mungkin untuk mempersiapkan hari santri mungkin Pak Kabid. Betul. Ya kesukanya. Jadi hampir semua energi kita belakangan ini habis untuk mempersiapkan hari santri. Oh, hari santri. Ya, begitu. Hari santri tahun ini punya makna yang lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi semua pondok pesantren nantinya itu akan melaksanakan upacara hari santri nanti. Ya, jadi sesuai dengan edaran Menteri Agama, seluruh pondok pesantren itu diwajibkan melaksanakan upacara hari santri dengan cara masing-masing. Dan ini kita sudah bagi dan kita sudah minta data bahwa di semua kabupaten itu punya cara untuk melaksanakan. Ada yang per kecamatan, ada yang per wilayah, ada yang dipusatkan di kantor kabupaten. Di kantor kabupaten. Dan yang jelas seluruh keluarga besar pesantren di Sulawesi Barat tanggal 22 akan melaksanakan upacara santri. Iya, ini menarik sekali nih Pak Kabid ini. Kenapa? Karena saya melihat di berbagai iklan-iklan bahkan di flyer-flyer itu tema hari santri itu sangat luar biasa sekali. Santri berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Nah, ini Pak Kabid, tentu ini tidak terlepas dari lahirnya hari santri ini. Sejak tahun 2015 yang lalu yang ditetapkan oleh Pak Presiden kita bahwa tanggal 22 Oktober itu adalah merupakan Hari Santri Nasional. Dan tahun ini dengan tema yang luar biasa, santri berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Apa kira-kira yang bisa ditarik dari tema ini Pak Kabid? Ya, yang pertama tema ini tentu tidak terlepas dari latar belakang lahirnya Hari Santri tanggal 22 Oktober, yaitu terkait dengan revolusi jihad. Ya, dan pada saat itu seluruh pondok pesantren se-Indonesia itu sepakat untuk mengangkat senjata, melakukan sesuatu untuk berjuang untuk bangsa. Betul. Dan itu seluruh Indonesia bergerak. Dan momentum itulah yang dicoba diangkat menjadi power untuk dijadikan hari santri. Hari santri. Oleh karena itu, tahun ini tema terkait dengan santri berdaya menjaga martabat kemanusiaan itu ada dua hal besar yang tentu termuat di dalam. Iya, iya. Yang pertama berdaya. Berdaya ini tentu terkait dengan bahwa santri itu apapun latar belakangnya, apapun profesinya, yeah, apapun orangnya, dia harus siap dimanapun dia berada dan kemampuan apapun yang dibutuhkan di dalam dirinya berbuat untuk bangsa dan negara. Jadi berdaya saing dan kompetensi, yeah, yang harus dimiliki seorang santri. Berarti tidak, ini yeah juga termasuk program Pak Menteri katakan itu kan termasuk transformasi digital. Betul. Mungkin masuk di situ yang berdaya, yeah, itu. Masuk di berdaya. Jadi dengan statement bahwa santri berdaya, tentu ini menjadi motivasi bagi seorang santri untuk mempersiapkan dirinya untuk bisa berdaya. Berdaya. Karena untuk bisa berdaya, dia harus punya kompetensi. Kompetensi. Sekarang ini dengan era digitalisasi, maka seorang santri harus juga, yeah, familiar dengan digital. Kan image-nya masyarakat itu, Pak Kabid, ketika saya masukkan anak saya di pesantren, maka dia itu sarungan. Ya. Padahal ternyata santri juga sekarang bisa juga main. Oh, itu dulu, ya, Pak. Ya. Itu bagaimana, dulu. Ya. Itu dulu. Sekarang ini santri sudah dibekali dengan semua wawasan-wawasan kekinian, termasuk
ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan dikira sekarang hampir semua proses di pesantren sudah mulai familiar dengan teknologi. Saya kan santri Pak Kabit. Yeah. Saya biasanya hanya dipanggil Pak Sanji. Yeah. Dipanggil ini padahal saya juga bisa bahasa Inggris. Yeah. Itu dulu, itu santri dulu. Kalau sekarang itu ada place-nya. Kalau santri hari ini tidak bisa digital, itu akan menjadi santri yang ketinggalan. Oh. Dia tidak bisa berdaya karena berdaya. Masyarakat membutuhkan santri yang bisa familiar dengan era keteknologian seperti hari. Berarti santri juga ini milenial. Yeah. Mereka tidak apa? Mereka itu dekat juga dengan teknologi, bahkan seluruh perkembangan zaman juga ada di pondok pesantren. Betul. Nah, Pak Kabit. Tentu tradisi-tradisi di pondok pesantren itu dilakukan. Nah ini bagaimana Provinsi Sulawesi Barat? Apakah juga ada sesuatu yang kita lakukan di Hari Santri ini? Ya, yang pertama tentu kita mendorong, menggerakkan mereka untuk mencoba merubah nuansa santri menjadi santri yang bisa berdaya. Dan untuk bisa berdaya itu harus bisa melakukan lebih dari yang sekedar proses pembelajaran seperti yang dulu, karena sekarang ini kebutuhan masyarakat terkait dengan santri bukan hanya sekedar bisa baca doa, sekedar bisa tampil untuk ceramah. Tapi lebih dari itu, santri harus mampu menjawab seluruh permasalahan hidup yang ada di sekitarnya. Tantangan. Oleh karena itu kompetensi yang dibutuhkan itu luar biasa. Dengan demikian, lembaga pesantren hari ini harus mampu mengakomodasi seluruh kepentingan itu. Jadi kalau ada pesantren yang hanya bisa baca kitab, hanya bisa barsanji, itu santrinya pasti hanya sempit ruang geraknya. Kan luar biasa itu Pak Kabit. Kalau dia hebat di ilmu agamanya, dia lebih hebat juga di teknologinya, kemudian nanti santri-santri kita ini tentu akan bisa menjawab tantangan sama. Makanya tema tahun ini santri berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Menjaga martabat kemanusiaan itu dalam tanda kutip ini karena agamanya. Jadi agama itu kan sesungguhnya idealnya adalah bagaimana mengangkat manusia itu sesuai dengan martabatnya. Dan itu santri harus bisa itu kan memang sudah sudah menjadi hitanya santri di situ. Ini juga Pak Kabit saya lihat. Kang, ini kan Hari Santri Nasional. Ya. Jangan-jangan masyarakat kita mengatakan Hari Santri itu kan yang khusus untuk santri, untuk masyarakat umum tidak. Nah, bagaimana itu? Karena saya lihat juga ini, masyarakat umum juga harus terlibat di Hari Santri ini. Tahun ini Hari Santri adalah harinya masyarakat, bukan hanya santri yang melaksanakan. Sekalipun dalam tanda kutip yang punya kegiatan internal itu pesantren, tapi sesungguhnya ini memperlihatkan ke masyarakat bahwa santri seperti ini hari kita semua. Ini hari yang santri itu adalah miliknya masyarakat, karena yang menyantrikan anaknya adalah masyarakat. Kan? Jadi dia melihat bahwa ternyata anak saya ketika masuk di pesantren bukan hanya bisa baca doa, bukan hanya bisa bisa ceramah, tapi bisa berdebat juga bahasanya oke. IT-nya oke. Bisa juga menjadi komilenial. Jadi semua sekarang ada di pesantren. Jadi untuk mengakomodasi begitu kompleksnya kepentingan masyarakat terhadap pesantren, harus bisa mengakomodasi semua itu, terbuka menarik, dengan semua. Menarik memang ini Pak Kabit, kenapa? Karena kaum sarungan ini kan selalu notabene-nya itu dari pesantren. Padahal hari ini kan sudah kaum milenial, sudah bisa juga berbau dengan segala hal. Kemudian masalah perkembangan zaman juga, alhamdulillah mereka bisa jalani. Nah, Pak Kabit, apa harapan tak kepada generasi ya, untuk bagaimana agar mereka mampu yakin bahwa ketika mereka masukkan anaknya di pondok pesantren, bahwa anaknya itu akan menjadi ya generasi milenial, kemudian dia mampu menjawab tantangan zaman, bahkan bisa sama dengan yang lain, bukan hanya cara matuk saja, bukan hanya baca barasanji dan lain sebagainya. Ya, jadi setiap tahun itu ada beberapa event yang melibatkan pesantren, dan itu memperlihatkan bahwa di dalam pesantren itu ada potensi-potensi yang bukan hanya terkait dengan baca doa. Ya, ada setiap tahun ada pameran digital. Ah, dan itu kan bentuk bahwa di pesantren juga ternyata digital itu menjadi sesuatu yang diharuskan kan. Ada event-event terkait dengan sains, kayak pospenas juga. Pospenas, keolahragaan dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa di pesantren ini ya sekalipun dari luar kelihatannya cuma sarungan, tapi di dalam ada proses yang
bisa membuat santrinya itu bisa berdaya ketika dia terjun di masyarakat. Ya, sekarang ini kita sementara mendorong pesantren itu melalui kemandirian pesantren. Dan bukan hanya dari sisi kemampuan lembaga untuk berdaya saing membangun lembaganya, tetapi lebih dari itu mental kemandirian juga harus mulai dibangun di santri yang nyantri di pesantren itu. Bukan hanya karena kapasitas kelembaganya harus kuat, tapi santri yang sekolah juga di dalam, yang belajar di dalam pesantren juga harus kuat dari sisi kemandirian. Jadi belajar mandiri itu dimulai dari pesantren. Jadi kalau mau anaknya bisa mandiri, silakan bawa anaknya masuk ke pesantren. Ya. Saya ingat sekali guru saya mengatakan, waktu itu saya masih ini, ditanya orang tua saya, kalau kau mau sukses, anakmu buang jauh-jauh. Ya. Maksudnya itu masukkan di pesantren untuk kemudian dia menjadi pribadi yang mandiri. Statement terakhir Pak Kabid, untuk bagaimana agar hari santri ini kita rayakan dan kita bisa sukses dan betul-betul kita mengambil hikmah bahwa santri itu berdaya kemudian menjaga martabat kemanusiaan. Ya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada semua keluarga besar pesantren di Sulawesi Barat yang telah getol menyuarakan dan siap melaksanakan hari santri sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana mungkin. Tapi lebih dari itu, sesungguhnya nilai yang akan kita capai adalah bagaimana membangun satu komitmen yang kuat bahwa di pesantren harus terbangun lebih dari sekedar mampu kemampuan agamanya, tapi hal-hal yang terkait dengan kemandirian itu harus terbangun di dalam pesantren. Dan itulah kenapa berdaya itu menjadi tema utama. Tema utama jadi, kita tahu kata ini. Berdaya di depan itu adalah bagaimana membangun pesantren yang mampu mengeluarkan santri yang berdaya. Oh. Berdaya itu mau menghadapi situasi apapun dia siap. Siap. Iya. Siap. Dia pasti siap dengan segala tantangan zaman yang ada. Iya. Jadi dengan momen hari santri tahun ini tentu semangat itu harus ada di keluarga besar pesantren, dan mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi seluruh keluarga besar pesantren di Sulawesi Barat untuk mencoba membenahi lembaganya baik secara kelembagaan maupun hal-hal yang lain dalam rangka mendorong pesantrennya sampai ke situ. Sampai ke sana. Dan itulah harapan terbesar kita, dan dengan tentu endingnya adalah masyarakat sudah membuka mata bahwa ternyata di pesantren itu betul-betul menjadi tempat yang masyarakat harapkan untuk bisa menggembleng anaknya, mengeluarkan anaknya menjadi anak yang betul-betul akan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Iya, saya kira itu menjadi statement terakhir dari Pak Kabid Pakis pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Tentu ya, kita ini masyarakat, orang tua, saudara atau siapa saja harus memiliki keyakinan bahwa ternyata santri itu punya daya magnet, ya, kedahsyatan bahwa ia mampu berdaya untuk menjaga martabat kemanusiaan. Martabat kemanusiaan di sini adalah di sisi ilmu agama dan sisi ilmu teknologi. Berarti bukan hanya sarungan, tetapi santri itu adalah santri milenial yang mampu menjawab tantangan zaman. Itu menjadi akhir dari perbincangan kita di Kemenag Bicara, ya, seputar isu teraktual, terkini dan terpercaya pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Kita sama-sama Pak Kabid mengucapkan selamat Hari Santri nanti. Berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Terima kasih. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Selalu kita mengikuti Kemenag Bicara ini untuk mendapatkan informasi seputar informasi yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.